Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kembali lagi bersama aku, Mayang Pantau. Hai guys, kembali lagi channel YouTube aku. Kembali sama aku. Guys, sesuai judulnya yang kalian lihat, aku bakal nge-review buat kalian, yaitu bio oil. Bio oil ini tuh punya banyak banget manfaat buat perawatan kulit, bisa menyamarkan bekas luka juga. Dan aku akan review ini sesuai pengalaman aku sendiri, dan aku nggak coba ini cuma seminggu apa dua minggu guys, karena ini aku udah pakai selama 2 bulan lebih. Jadi sebelum masuk ke videonya, boleh banget aku minta like sama kalian yang suka sama video aku. Dan buat kalian yang tanya apapun, silahkan komentar di bawah. Atau kalau kalian mau cepet respon, aku aktif banget di Instagram. Kalian bisa follow Instagram aku di sini. Dan guys, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat bikin video buat kalian, karena setiap video yang aku buat adalah review jujur aku sendiri atau pengalaman aku sendiri. Jadi dijamin 100% ini review jujur dan real ya guys. Dan buat kalian yang gak suka sama video aku, kalian boleh skip ya. Oke guys, kita langsung aja ke videonya. Jadi guys, aku udah pakai bio oil ini udah selama 2 bulan lebih. Guys, dia tuh punya 4 ukuran kalau nggak salah. Yang kecil ini 25 ml harganya 60.000. Dan yang ini 60 ml harganya 130.000. 125 harganya 220.000. Dan yang 200 ml harganya 300.000. Jadi ada 4 ukuran. Jadi aku akan bacain kandungan yang ada di dalam bio oilnya dulu ya guys. Satu, ada minyak calendela yang fungsinya untuk meregenerasi kulit, mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi iritasi. Yang kedua, minyak lavender, dia tuh bisa membersihkan pori-pori dan sebagai pelembab dan juga mengurangi timbulnya jerawat. Ketiga, minyak rosemary, yaitu menyegarkan dan menyejukkan kulit. Yang keempat, minyak chamomile, dia tuh meminimalisir penuaan dan kerutan di wajah guys. Dan yang kelima ada juga vitamin A, mengurangi garis-garis halus, meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi efek kerusakan kulit akibat sinar UV atau akibat sinar matahari. Dan juga ada vitamin E untuk menangkal radikal bebas guys. Dan masih banyak banget lah. Dan gak mungkin aku nyebutinnya satu-satu karena banyak, ada banyak. Nanti kalian bisa share juga kalau kalian penasaran. Dan klaimnya di sini dia tuh bakal menyamarkan bekas luka. Kalau menyamarkan bekas luka ini benar-benar guys, karena kalian tahu gak sih kalau kalian pernah kecil jatuh dan lukanya ada yang warna kayak hitam gitu, ada membekas. Itu kalau kalian pakai secara rutin itu akan membantu menyamarkan. Ini sesuai pengalaman aku dan aku jawab jujur ya. Dan ini kalau kalian pakai seminggu, dua minggu, tiga minggu dan terus kalian bilang ini gak ada hasilnya, ini salah. Ini ada hasilnya, tapi sebagaimana kalian pakainya, sebagaimana rutin dan seberapa lama gitu guys. Dan juga bisa menyamarkan stretch mark. Nah sama, aku kan berat badannya lagi naik guys. Aku berat badannya lagi naik memang drastis banget. Aku dari 45 naik ke hampir 60 kilo guys. Dan kalian bayangkan, aku gak pernah sebesar itu, sejumbo itu. Dan aku gak pernah tahu stretch mark itu seperti apa. Dan akhirnya timbullah stretch mark di area paha, di area betis, dan di area tangan aku. Dan aku benar-benar stres. Aku udah coba krim-krim buat ngilangin stretch mark. Dan ternyata si bio oil ini membantu banget. Stretch mark aku yang aku share itu kayak masih merah-merah itu kalau kayak masih baru. Dan pas aku pakai seminggu, dua minggu, tiga minggu tuh ini sama aja sama yang lain, ini nggak ngaruh. Tapi ternyata guys, sama yang kayak aku bilang, itu butuh proses dan rutin. Nah, aku mesti ke cerita. Jadi bukan stretch mark aku langsung hilang, enggak. Stretch mark aku dari warna merah, dia tuh mulai memudar guys, dan bener-bener ada hasilnya. Kenapa juga kalau nggak ada hasilnya aku beli lagi? Berarti ada hasilnya, aku review ini jujur pengalaman aku sendiri guys. Terus klaimnya menyamarkan varices, mohon maaf guys, aku nggak tahu varices juga seperti apa dan aku nggak ada varices juga, jadi aku skip soal varices, aku nggak tahu. Nah soal mengatasi kulit pecah-pecah ini juga benar guys, ini aku rasain sendiri. Kalau kalian punya telapak kaki yang kering, itu tumit kalian ada yang kayak udah kering, pecah-pecah, itu juga membantu banget. Dia bisa melembabkan atau membantu menyamarkan dan mengurangi pecah-pecah kalian. Kemudian ada menyamarkan kutikula.
kutikula kalau kalian tahu yang ada di samping kuku-kuku kalian itu yang udah putih-putih kering-kering itu kutikula, itu membantu menyamarkan kutikula kalian dan melembabkan kuku kalian dan menghilangkan kutikula juga. Itu aku akui itu ada, tapi kalian harus rutin juga ya. Nah, soal wajah, dia tuh menghilangkan bekas jerawat. Aku sekali lagi nggak berjerawat, tapi soal di wajah aku nggak tahu soal jerawat. Karena kulit aku yang normal, aku nggak bisa jelasin jerawat. Ntar aku tuh salah, ntar aku tuh menginformasikan yang salah karena aku nggak lagi ngalamin soal itu jerawat, jadi aku skip. Terus mencegah penuaan dini, aku nggak bisa klaim. Soal penuaan dini, aku nggak bisa klaim itu buat kalian karena aku juga pakainya belum setahun, dua tahun. Aku baru pakai 2 bulan lebih, jadi untuk itu aku nggak bisa nyebutin pastinya itu gimana. Aku skip. Jadi ya, kesimpulan aku yang aku rasa itu menghilangkan atau menyamarkan stretch mark di aku dan bekas-bekas luka. Asalkan kalian pakai secara rutin dan konsisten, jangan baru beberapa kali, beberapa minggu kalian udah down atau kalian pikir ini nggak ada hasil. Ini ada hasil, aku jamin buat kalian. Dan soal wajah, aku nggak bisa tahu. Soal jerawat, maaf banget guys, kalian boleh skip. Kalau soal jerawat, aku nggak ngerti karena aku lagi belum ngalamin mungkin. Tapi jelas ini aku juga pakai, kalau aku kan sering di ruangan yang ber-AC, itu tuh benar-benar bikin kulitku, benar-benar bikin kulit tuh kayak rusak kering. Aku sering aplikasiin si bio oil ini, terasa tuh lebih adem dan kayak safety aja kulit aku biar nggak kering pecah-pecah kulit wajah aku. Aku suka banget, aku tiap hari pakai ini. Dan dia juga bisa buat kalian kalau mau pakai di makeup, ini juga bisa jadi sebelum makeup, sebelum foundation, atau ada yang bisa campurin ke foundation. Ini bisa banget jadi alat bantu makeup kalian. Jadi sisi packagingnya cuman kayak gini guys, dia tuh kayak bio oil. Ini yang 25 sama 60 mili, dan ini jadi di botolnya cuman kayak ada tuliskan bio oil, minyak perawatan kulit, produk spesialis untuk perawatan bekas luka dan peregangan kulit, memantulkan, dan klaimnya juga di sini membantu menyamarkan bekas luka, stretch mark dan warna kulit yang tidak merata, dan juga cocok untuk penuaan kulit. Botolnya kayak gini. Warnanya di dalam bio oil ini kayak ada kayak peach gitu. Dan soal bau, aku enggak tahu nyebutin, kalau aku enggak salah ya guys, ini kayak bau-bau herbal tapi enggak ngeganggu, masih enak. Enak kok, wah ada wangi-wanginya juga. Dan soal teksturnya dia kayak gini. Gini aja ya. Dia tuh biar namanya bio oil, dia itu enggak yang berminyak gitu guys. Ini tuh kalian aplikasiin langsung aja kayak gini, dia tuh kayak enggak lengket gitu, langsung kering gini, kayak lembab aja, bukan oily. Oke guys, jadi segitu aja review dari aku. Semoga kalian suka. Karena setiap video aku buat itu adalah review jujur aku dan pengalaman aku sendiri ya guys. Dan saran dari aku, apapun yang kalian pakai, kalian harus konsisten dan rutin ya guys, biar ada hasilnya. Dan yang apa yang udah cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan sebaliknya ya guys. Jadi kita harus safety. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, bantu komen, dan subscribe. Setiap video yang aku buat adalah review aku sendiri atau pengalaman aku sendiri ya guys. Jadi 100% aman, gak dibuat-buat, karena aku benar-benar cobain sendiri dan pengalaman aku sendiri ya guys. Dan buat kalian yang kurang suka sama video aku mohon maaf banget ya kalau ada kesalahan kata atau apapun. Aku mohon maaf banget. Oke deh guys, segitu aja. Bye!